warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi, kelas 12 TBSM. Saya di sini akan merangkai sistem starter. Alat yang digunakan, tombol starter, dinamo starter, relay atau bendik, kabel penjepit, dan aki. Setelah itu kita rangkai. Langkah pertama, kaitkan kabel ke positif, sambungkan ke pin yang besar. Sudah itu, kita ambil yang negatif untuk masak. Jepitkan ke dinamo starter. Sudah itu, kita ambil tombol starter yang warna kuning untuk tegangan listrik. Sudah itu, kita ambil jepitan kabel yang warna merah dan sambungkan ke dinamo, kabel dinamo, dan terus sambungkan ke relay yang besar. Sudah itu, kita ambil tombol starter yang berkabel warna putih. Untuk itu sambungkan ke relay yang ukurannya kecil. Sudah itu, kita ambil masak dari aki dan sambungkan. Sudah itu, kita sambungkan ke relay lagi yang kecil. Sudah itu, kita coba dan hasilnya demikian cara merangkai sistem starter sepeda motor. Dan tetap semangat. Salam dari SMK Negeri 3 Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.